Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil 'alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan ya rabbal 'alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Yang kami hormati mudir pesantren Islam Al-Andalus Ustaz Nurdin hafizahullahu taala. Yang kami hormati mudara departemen Ustaz Abu Ahmad, Ustaz Aminullah Yasin, Ustaz Teguh Hudaya, dan asatidah sekalian yang kami banggakan, dan tak lupa juga Kepala Balitbangwas Ustaz Dwi Wahyu Iskandar hafizahullah taala, dan juga rekan-rekan pegawai dan ustazat yang ada di belakang sana. Ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada sore hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama datang ke tempat yang mulia ini dalam rangka mendengar satu dua ayat atau satu dua hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih khususnya kita hari ini ada pada sebuah hari yang sangat mulia, sebuah hari yang sangat utama, yaitu hari Jumat atau hari Jumat. Banyak hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita akan keutamaan, keistimewaan yang ada pada hari ini. Hari ini adalah hari rayanya umat Islam. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Orang-orang Yahudi, mereka menjadikan hari raya mereka hari Sabtu. Di sebuah riwayat disebutkan bahwa hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Jumat. Akan tapi di umat-umat terdahulu, Allah Subhanahu wa taala membiarkan umat tersebut untuk berijtihad. Mereka disuruh untuk mencari sendiri mana hari yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan. Sehingga mereka saling berselisih pendapat. Dan akhirnya mereka sepakat mengatakan bahwa hari yang utama itu adalah hari Sabtu. Begitu pula umat setelahnya, kaum Nasara. Mereka menjadikan hari raya mereka di hari
di hari Ahad. Akan tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lisan rasulnya alaihi salatu wassalam menuntukkan atau menunjukkan kepada umatnya bahwa hari Jumatlah hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dan juga Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah fihi khuliqa Adam alaihi salam wa fihi qubid wa fihi nafkhah wa fihi as-sa'qah fa'akthiru alayya minas salati fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Qalu ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna alayk wa qad aramt ay yaquluna qad balit. Qala inna Allah azza wa jall qad harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya'i 'alayhi himussalam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hari yang paling utama di antara hari-hari kalian dalam sepekan adalah yaumul jumu'ah. Di antara keistimewaannya adalah pada hari tersebut khuliqa Adam alaihi salam. Allah menciptakan ayah kita, bapak kita pertama kali pada hari Jumat. Wa fihi qubid, dan pada hari Jumat tersebut Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi Adam alaihi salam. Wa fihi nafkhatu wa fihi as-saqah, dan pada hari Jumat pula nanti hari kiamat akan terjadi ketika sangkakala ditiup oleh malaikat menandakan datangnya hari kiamat atau terjadinya hari kiamat, itu terjadi pada hari Jumat. Fa'akthiru alayya minas shalah, maka perbanyaklah oleh kalian mengucapkan solawat atau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapakah kita hari ini mengucapkan solawat atau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dianjurkan bagi seorang muslim, bagi seorang hamba pada hari Jumat untuk memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya pada hari Jumat saja, hari-hari biasa pun kita dituntut untuk selalu mengucapkan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam solat kita mengucapkan solawat. Ketika mendengar azan, menjawab, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Atau ketika membaca zikir pagi dan petang, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salatakum ma'rudatun alai. Ketahuilah bahwa sesungguhnya solawat kalian itu akan disampaikan, ditunjukkan, ditampilkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Mas Siam misalkan hari ini dia mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, di saat itu pula ada notifikasi yang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang itu seperti kita sedang berwhatsappan, ketika ada kata mengirim pesan 1-2 kata akan muncul di notifikasinya, ini kan seperti dalam layar ini. Begitu pula ketika seseorang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tahu
bahwa fulan pada saat ini juga sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana salawat kita ditampilkan, ditunjukkan kepadamu sedangkan engkau sudah meninggal, bahkan mungkin sudah hancur tulang belulangnya?" Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Inna Allah Azza wa Jalla qad harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya alaihi wassalam." Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi bumi untuk memakan jasadnya para nabi alaihi wassalam. Jadi semua nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, dari sejak Nabi Adam alaihi salam sampai dengan nabi terakhir kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, jasad mereka semuanya masih utuh di dalam perut bumi. Tidak ada sama sekali yang rusak tubuhnya, karena janji Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengharamkan bagi bumi untuk memakan atau menelan jasad para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Ikhwatal iman wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Itu salah satu hadis yang sampai kepada kita yang menjelaskan keutamaan hari Jumat. Maka sungguh merugi jika seorang muslim hari Jumat berlalu dia tidak menitipkan sedikit apapun untuk menjadi bekal tabungan dia di hari akhir nanti. Kemudian ikhwatal iman wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, di antara keutamaan hari Jumat adalah fihi salatu al-jum'ah wa hiya afdhalus salawat. Di hari Jumat ini dilaksanakan di sana sebuah salat, salat yang paling utama di antara salat-salat yang lain, yaitu salat Jumat. Walaupun secara hitungan jumlah rakaat dia cuma dua saja, akan tapi keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, surat yang sering kita dengar, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'." Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika telah dipanggil atau jika kalian telah dipanggil untuk salat Jumat, ketika azan salat Jumat berkumandang, maka fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah memenuhi panggilan tersebut. Datangilah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah segala atau tinggalkan segala aktivitas dunia, pekerjaan, jual beli. Ketika seseorang berada di sawah, berarti dia meninggalkan sawahnya untuk mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa dharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Sangat disayangkan di sebagian masjid-masjid, bagi masjid-masjid besar atau masjid-masjid agung yang ada di setiap kota, kalau kita mampir menghadiri sholat Jumat di sana, sering kita mendapati banyak penjual yang asyik melayani pembeli. Ada yang jual peci, jual minyak, jual buku, jual baju koko, jual sarung dan lain sebagainya. Bahkan sampai lupa ketika azan sudah berkumandang masih sibuk dengan perniagaan. Padahal dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalaulah seandainya kalian tahu pahala yang besar yang telah Allah Subhanahu wa taala akan siapkan buat mereka yang mendatangi salat Jumat, maka tentu mereka akan meninggalkan hal-hal tersebut.
Kemudian sebuah hadis yang ma'ruf dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, "As-salatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah kaffaratun lima bainahunna ma lam tughshal kaba'ir." Rawahu al-Imam Muslim. Salat lima waktu, antara salat yang satu dengan yang lain, antara subuh dengan zuhur, zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, isya dengan subuh, wal jumu'atu ila al-jum'ah, antara satu Jumat dengan Jumat yang berikutnya, kaffaratun lima bainahuma, akan menggugurkan segala dosa yang dikerjakan di antara kedua waktu tersebut, atau bahkan dosa-dosa sebelumnya. Kita sebagai manusia yang lemah mungkin tidak luput dari yang namanya salah dan dosa. Sering kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang disengaja maupun tidak. Nah, salah satu cara untuk menggugurkan dosa itu dengan mengerjakan sholawat-sholawat tadi. Antara sholat subuh dengan sholat yang berikutnya akan menggugurkan dosa-dosa tersebut. Begitu pula antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya. Sangat murah sekali Allah Subhanahu wa taala ampunannya. Tinggal bagaimana kita menyambut rahmat tersebut. Malam tughshal kabair, selama yang dikerjakan adalah bukan dosa-dosa besar. Kalau sudah dosa-dosa besar, bagaimana supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Harus dengan cara bertaubat, an-nasuh, sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang ringan, maka akan bisa digugurkan oleh amal kebaikan. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan keburukan atau dosa. Ikhwatal iman wal akhawat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang kedua, di antara kekhususan atau keistimewaan salat Jumat adalah salatul fajri jama'atan yaumal jumu'ah. Salat subuh atau salat fajar di dalam bahasa Al-Qur'an ataupun bahasa hadis, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat subuh sering diungkapkan dengan kata-kata al-fajr. Al-fajr. Salatul fajri jama'atun yaumal jumu'ati khairu salatin yusalliha al-muslim fi usbu'i. Salat subuh di hari Jumat yang dilakukan oleh seorang muslim merupakan salat terbaik yang dilakukan oleh seorang muslim dalam satu pekan. Mengapa demikian? Karena pada hari Jumat atau salat subuh pagi, di sana disunnahkan, dianjurkan untuk membaca, ketika rakaat pertama membaca surat Alif Lam Mim sajdah, dan kemudian di rakaat kedua surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahr. Mengapa? Apa hikmah di balik dianjurkannya seorang muslim ketika salat subuh di hari Jumat pagi untuk membaca surat-surat tersebut? Karena kedua surat tersebut mengingatkan kepada kita apa-apa yang terjadi pada hari kiamat. Lihat apa yang ada dalam surat As-Sajdah, begitu pula yang juga yang ada dalam surat Al-Insan, menjelaskan kejadian-kejadian yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Balasan apa yang akan diterima oleh Al-Fujjar, dan balasan apa yang diterima oleh Al-Abrar, orang-orang yang saleh. Bagaimana ketika orang-orang saleh dimasukkan ke dalam surga, dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terbayang oleh mereka. Lalu bagaimana penghuni neraka ketika mereka masuk dan merasakan pedihnya siksa api neraka, mereka berupaya untuk bisa keluar, akan tetapi mereka tidak mampu. Ini mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia ini adalah sementara. Tujuan kita, negeri tempat singgah kita adalah hari akhir.
Sehingga ketika seseorang melakukan sholat subuh di pagi hari dengan membaca, mendengarkan surat-surat tersebut, dia akan teringatkan kembali. Sehingga pada hari tersebut dia bisa bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada sebuah keutamaan lain, yaitu anna man mata fi yaumil jum'ati aw lailatiha waqahu Allahu fitnatal qabri. Siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dari fitnatul qabr, siksa azab di kubur. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatul qabri." Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat ataupun malam Jumat melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia, menghindarkan dia dari siksa azab kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan dalam menjalankan agama Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebagai penutup, ikhwatal iman wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ada sebuah hadis atau anjuran kepada seorang muslim pada hari Jumat, selain bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sering kita dengar anjuran untuk membaca surat Al-Kahfi. Anjuran untuk membaca surat Al-Kahfi. Banyak hadis dengan berbagai redaksi yang menyebutkan ada sebuah keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Akan tetapi sebagian ulama, termasuk diantaranya Syekh bin Baz rahimahullahu taala, menyatakan bahwa semua hadis yang berbicara tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi derajatnya adalah lemah, dhaifah. Akan tetapi beliau mengatakan, akan tetapi sebagian para sahabat mengamalkan hal tersebut. Di antaranya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Beliau setiap hari Jumat selalu merutinkan membaca surat Al-Kahfi. Adapun hadis-hadis yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung, beliau mengatakan bahwa derajatnya adalah lemah. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan hadisnya hasan. Ada sebuah hikmah yang bisa kita ambil mengapa seorang muslim membaca atau merutinkan membaca surat Al-Kahfi di setiap pekannya atau setiap hari Jumat. Antum mungkin tahu arti apa itu Al-Kahf, surat Al-Kahf. Al-Kahf dalam bahasa Arab diartikan adalah gua. 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 Sebuah celah yang biasanya berada di gunung. Tempat orang berlindung dari kedinginan atau dari hujan atau dari panas. Ketika seorang sedang mendaki gunung, kemudian hujan atau mungkin dinginnya sangat atau mungkin sedang kabut, orang berlindung, salah satu tempat berlindungnya adalah ke gua tersebut. Nah, ternyata penamaan surat Al-Kahfi ini, atau kenapa surat Al-Kahfi ini dianjurkan untuk membaca surat tersebut setiap Jumatnya, ternyata ada kesamaan fungsi dari gua dan juga fungsi dari surat Al-Kahfi. Fungsinya apa? Fungsinya adalah menjauhkan seorang muslim dari fitnah. Inna surat Al-Kahfi ismatun minal fitan. Perlindungan dari segala fitnah. Dan fitnah yang paling besar adalah fitnah Al-Masih Dajjal. Semoga kita tidak dipertemukan dengan Dajjal. Itu fitnah yang paling besar yang dihadapi oleh seorang muslim, seorang mukmin. Ketika seseorang merasa yakin dirinya mampu, dia beriman,
kemudian datang mendatangi Dajjal, kemudian dia kembali dari dia dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hafidho 10 ayatin min awwali suratil Kahfi usima min al-Masihid Dajjal." Siapa yang menghafal, membaca, menghayati dengan baik 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, Allah akan melindungi dia dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan selain itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Kahfi kurang lebih ada 4 bentuk macam fitnah yang akan banyak dihadapi oleh umat manusia. Yang pertama adalah fitnatud din, fitnah dalam agama kita. Alhamdulillah, kita sekarang hidup di negara ini dalam keadaan aman. Insyaallah fitnah itu tidak ada. Kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan leluasa. Kita masih bisa mengajarkan kajian seperti ini tanpa ada masalah. Itulah sebuah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yang Allah sebutkan dalam surat tersebut adalah kisah para pemuda Ashabul Kahfi. Mereka orang yang beriman kepada Allah tatkala masyarakat sekitarnya semuanya ingkar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mau tidak mau mereka harus berlindung, pergi meninggalkan negara mereka. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya solusi. Ketika kita mendapati ujian seperti itu, fitnah seperti itu, bagaimana sikapnya? Sikapnya ada pada seperti yang dilakukan oleh Ashabu Al-Kahfi. Itu fitnah yang pertama. Kemudian fitnah yang kedua adalah fitnatul mal, harta. Dan saya rasa mungkin kita semuanya mendapatkan ujian tersebut. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa membeli HP yang bagus. Kita bisa membeli kendaraan yang bagus. Apakah harta-harta tersebut menjauhkan kita atau semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau malah sebaliknya? Bagaimana kita menyikapi HP ini? Apakah kita gunakan untuk membaca buku-buku yang bermanfaat, mendengarkan murattal, mendengarkan kajian-kajian, atau malah sebaliknya? Ini termasuk fitnah. Atau yang sudah mulai masuk dalam sebuah rumah-rumah orang, televisi. Itulah sebuah fitnah. Fitnah harta. Bagaimana kita menggunakan harta tersebut? Apakah untuk ketaatan atau malah sebaliknya? Dan semuanya. Dan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi, Allah menyebutkan beberapa tempat mengingatkan tentang hakikat dunia ini. Yang di akhirnya Allah mengatakan, al-mal wal banuna zinatul hayati dunia. Harta dan anak keturunan hanyalah perhiasan kehidupan dunia ini. Jangan sampai mereka, harta dan anak-anakmu, melalaikanmu. Saking asyiknya bermain dengan anak sampai lupa sholat. Sampai asyiknya bermain dengan anak sampai tidak mau mengaji dan seterusnya. Al-mal wal banuna zinatul hayati dunia. Wal baqiyatu shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan yang kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala tentu itu lebih baik, lebih utama dari sisi pahalanya, yaitu amal saleh, amal ketaatan. Itu fitnah yang kedua, fitnah harta. Yang ketiga, fitnah ilm, fitnatul ilm. Kisahnya Nabi Musa alaihi salam bersama Al-Khadir. Ketika ditanya, siapakah orang paling tahu, paling pintar di muka bumi ini? Nabi Musa mengatakan, tidak ada yang lebih tahu daripada aku di muka bumi ini. Ternyata Allah tegur Nabi Musa alaihi salam. Diperintahkan untuk pergi mendatangi Nabi Khidir. Ini adalah fitnah dalam fitnatul ilm. Kita semuanya mungkin pernah belajar di pesantren atau pernah belajar kuliah, belajar agama. Tapi ketika ada undangan-undangan seperti ini, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita masih mau belajar mendengarkan kajian, atau malah kita sudah merasa
Ini yang disampaikan udah biasa, udah basi, udah sering dengarnya ini. Malas-malas dengaran. Akhirnya sibuk main HP, sibuk ngobrol, ngalor ngidur dan tidak jelas. Ini fitnah yang ketiga, tentang fitnah al-ilm. Dan fitnah yang terakhir adalah fitnatu al-mulk. Fitnah kekuasaan atau jabatan. Empat fitnah ini yang paling banyak akan dialami oleh seorang manusia. Makanya dianjurkan untuk memperbanyak atau membaca surat Al-Kahfi setiap pekan, setiap Jumatnya, supaya kita ingat, tahu bahwa ketika seseorang mendapati jabatan, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia menggunakan jabatan tersebut? Apakah dia benar-benar menjalankannya secara amanah atau malah dia menyelewengkannya? Atau semena-mena dengan jabatan yang dia terima atau yang dia sedang dia duduki. Ini 5-4 fitnah yang paling banyak dialami oleh manusia. Fitnah apa? Fitnatud din dalam agama. Dan alhamdulillah kita semuanya diselamatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jangan merasa aman. Jangan merasa aman kita sekarang bisa seperti ini. Allah kuasa untuk mencabut kenikmatan tersebut. Di antara sifat-sifat orang yang diberi rasa keamanan adalah alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Ketika mereka berkuasa dalam keadaan aman, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, beramar ma'ruf dan juga melakukan nahi mungkar. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita di Suriah sana, saudara-saudara kita di Libya, saudara-saudara kita di Mesir, saudara-saudara kita di Irak, saudara-saudara kita di Rohingya, saudara-saudara kita di Cina sana. Bagaimana Irak dulu merupakan pusat peradaban kaum muslimin. Di sana ada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Di sana ada Al-Imam Al-Bukhari. Di sana ada Imam Yahya bin Mu'in. Dan banyak sekali pusat peradaban kaum muslimin pada dinasti Abbasiyah berada di kota Irak, Baghdad. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala kuasa untuk mencabut nikmat tersebut. Sehingga sampai hari ini negara Irak tidak pernah reda padam fitnahnya. Selalu bergejolak, orang tidak merasa aman, mau beribadah kesulitan. Makanya selama kita masih diberi kenikmatan, keamanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita syukuri nikmat tersebut. Kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melanggengkan nikmat tersebut. Karena Allah sudah menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur pada Allah, Allah akan menambahkan dan melanggengkan nikmat tersebut. Dan sebaliknya, jika seseorang kufur, fa adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Sebuah desa negeri yang panganannya melimpah, rezekinya melimpah. Ketika mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah adzaqahum libasal ju'i wal khauf. Mereka tidak merasa aman dan mereka selalu kelaparan. Kenapa dikatakan libas? Karena seperti pakaian melekat dalam tubuh seseorang. Mereka tidak sama sekali merasakan keamanan. Mereka selalu dalam keadaan kelaparan. Padahal sebelumnya mereka sangat aman, sangat tentram, nyaman. Melimpah rezeki mereka, akan tapi ketika kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan azab kepada mereka di ketika masih hidup di dunia. Hadza ma aqulu lakum sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.